situasi pandemi tidak menghalangi beberapa orang untuk tetap menjalani hobinya. Salah satunya adalah bersepatu roda. Dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, tidak mengurangi keseruan mereka dalam bermain sepatu roda di ruang publik. Tempat Super Sonic sendiri itu berdirinya udah dari bulan November 2018. Jadi kita udah jalan hampir 2 tahun. Kalau anggotanya itu ada sekitar 20-an, hampir 30. Dan biasanya kita suka ngumpulnya kalau dulu sebelum pandemi ini di GBK paling seringnya. Tapi setelah pandemi ini, ya paling janjian di skatepark dan itu ada maksimal orangnya juga sih. Kalau dari Tempat Super Sonic-nya sendiri, kita lebih janjian bareng dan main bareng tetap aktif sih. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa, sama-sama main di rumah dan kita biasanya suka tukar-tukar video. Yang jelas badan kan gerak semua ya, kayak mulai dari bahu, kepala, arah mata kita tuh benar-benar gerak semua, kaki pun. Jadi kerasa banget lah gerakan untuk olahraganya. Terus habis itu lebih ngulik, lebih sabar lagi, kan nggak selalu dapat juga kan. Nah itu sih paling. Sekarang saya sudah bersama dengan Dinda. Dia adalah salah satu pemain dari Quad Skate Red Supersonic. Lucunya justru di masa pandemi, minat orang terus kepengen orang beli sepatu roda itu malah meningkat loh. Itu yang aku tahu ya gitu loh. Jadi makanya agak-agak bingung mungkin karena ini bisa lo mainin di rumah, bisa buat olahraga selama karantina gitu, entah muter komplek di dekat-dekat rumah aja dan lain-lain gitu. Dan juga mungkin yang aku lihat sendiri ya, kayak misalnya di sosial media udah mulai banyak orang yang kayak ngepost, kayak misalnya di TikTok, Instagram atau apa. Jadi orang tuh karena nggak ada kerjaan mungkin terus ngeliatin sosial media, jadi kayak terpengaruh, terus mereka jadi kayak panic buying juga sama si Quad Skate ini. Bahkan salah satu perusahaan di Amerika, kalau kita mau pesan ke mereka itu harus kayak pre-order hampir sebulan setengah. Yes. Tapi kalau misal menurut Kak Dinda ini bakal musiman nggak sih? Sekarang kan lagi tingginya nih. Iya, di mana lagi tingginya? Sebenarnya sih kalau misalnya aku sendiri masih belum bisa bilang, oh ini udah established lah, maksudnya udah akan panjang nggak musiman gitu. Cuman kalau dilihat dari komunitas sepatu rodanya sendiri, misalnya yang ada di Bandung udah berjalan 4 tahun, terus kita sendiri Red Supersonic 1 tahun, ya semoga sih ini lagi berkembang lah gitu. Dan aku sendiri sebagai pemain berharapnya ini nggak musiman. Itu tergantung sama kitanya sendiri, apakah kita bakal konsisten ngejaganya atau enggak gitu. Tapi ini sendiri sih masih belum tahu ya ini akan musiman apa enggak gitu. Karena memang termasuk olahraga yang baru muncul lagi gitu. Apa aja sih yang perlu diperhatiin kalau kita main sepatu roda itu gimana sih? Apalagi banyak yang pemula kan? Iya, betul. Sebenarnya kalau misalnya masalah keselamatan itu balik lagi ke diri sendiri. Karena kan badan kita ya tanggung jawab kita sendiri gitu. Ada orang yang suka pakai protektor, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya aku sendiri menyarankan lebih baik kalau emang pertama kali main full protection aja gitu loh. Maksudnya mulai dari helm, ini penting banget karena cedera di kepala tuh nggak enak banget sama sekali gitu. Terus knee pad, terus elbow, tangan juga gitu. Jadi sebenarnya sih benar-benar full protection tuh lebih aman lah gitu kalau buat main, karena sepatu roda tuh terlihatnya seperti cute, gampang, tapi kalau lo jatuh dari situ juga nggak seenak itu sih sebenarnya gitu. Benar-benar karena memang kayak aku sendiri beberapa kali sempat diselamatkan banget sama helm gitu karena hantem kepala. Di masa pandemi, berolahraga tetaplah sangat penting untuk menjaga tubuh agar tetap fit dan juga sehat. Namun perlu tekankan, untuk Anda tetap mewaspadai penyebaran virus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda beraktivitas.